Inilah kolam pancing Galatama Batanghari Patin. Pada Selasa malam, ada 30 pemancing yang berkompetensi memancing ikan patin di kolam tersebut yang beralamat di Jalan Lingkar Timur 2, RT 5, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Diwarnai sensasi malam, setiap peserta berkompetensi merebut tropi dan uang tunai belasan juta rupiah. Untuk mendapatkannya, peserta harus mendapat jumlah ikan terberat ke-1 hingga ke-3 dalam kurun waktu yang ditentukan oleh panitia. Selain itu, sensasi strike tak kalah memukau di event tersebut, yakni detik-detik menarik ikan hasil pancingan mereka. Adapun event tersebut dikatakan gedek selaku panitia adalah semi lomba. Yang paling katakan induk yang terbesar di kolam ini. Jadi bagi para pemancing yang berminat datang ke sini mancing merasakan sensasi tarikan ikan besar-besar di sini tempatnya di kolam pemancingnya sini. Berapa peserta tadi? Tadi peserta ada sekitar 30 peserta. 30 peserta. Yadi Buana Fishing adalah peserta juara 1 dengan skill dan umpan beraroma blueberry. Ikan patin seberat 16,50 kg mampu didapatinya setelah memancing selama 3 jam. Umpan oposan kita sendirilah, Pak. Blueberry, Pak, aroma utamanya. Berapa jam nunggu untuk dapat ini? 3 jam, kurang lebih 3 jam ya. Yuk yang lagi liburan kunjungi kolam pancing Galatama Batanghari Patin. Mancing ikan sebagai salah satu aktivitas positif mengisi liburan Anda dan nikmati sejumlah fasilitas terbaik di tempat tersebut. Doli Maulana, Jambi TV.